27 pemain yang ada saat sekarang ini. Kondisinya semuanya fit, semuanya bagus, semuanya baik, semuanya riang, dan saya melihat sesuatu yang berbeda. Kehadiran 27 pemain sampai dengan terakhir tadi, Tom, semuanya sangat baik. Latihan perdana itu. Tapi besok juga akan langsung masuk starting line up. Ya, jadi Kevin, teman-teman sudah lihat sendiri, sudah bisa langsung gabung. Dan tentunya kaitan dengan Kevin baru bergabung, pasti akan kita lihat 1-2 hari ini bagaimana perkembangannya. Kalau memang masuk skema tim pelatih dalam strategi itu, pasti akan dimainkan. Pak izin, nanti pertandingan kali ini kan kurang lebih ada informasi sekitar 3.000 supporter Jepang katanya akan datang kemari. Apakah ada skema baru untuk proses pengamanan selain dengan proses seperti Garuda ID yang sudah diterapkan, Pak? Ya, jadi sesuai dengan kesepakatan kami ketika itu, saya bersama-sama dengan Sekjen menerima perwakilan dari Federasi Jepang, minta agar supaya ada kurang lebih 2 sampai dengan 3.000 yang akan nonton di GBK. Tentu berkaitan dengan pengamanan sudah kita siapkan sistem yang memang tersendiri. Mulai dari akses masuknya kita sendirikan, terus di tempatnya pun juga sudah kita tempatkan tempat tersendiri, sehingga dijamin dan dipastikan bahwa supporter Jepang insya Allah pasti akan terjamin keamanan dan keselamatan. Ya, terima kasih. Memang kita tahu bahwa Timnas kena sanksi sekali, itu pada saat lawan Jepang. Yang kedua itu saat lawan Australia ketika di GBK, itu berupa teguran. Itu sudah kita jadikan evaluasi dan sudah sepakat saya bersama-sama dengan Coach Shin agar supaya tidak terulang kembali berkaitan dengan soal keterlambatan masuk ke lapangan. Berkaitan dengan hal itu tidak akan berpengaruh terhadap performa pemain, dan pemain tidak akan terganggu dengan adanya sanksi itu. Karena itu hal yang biasa. Kenapa biasa? Karena ketika melawan Timnas Indonesia melawan Cina, memang itu situasinya kita tertinggal 2-0. Sehingga kita betul-betul memompa semangat dan juga menentukan strategi yang tepat supaya kita bisa menyamakan kedudukan atau paling enggak bisa bobol Cina. Tapi kenyataannya kan tidak. Inilah yang membuat kemarin ketika lawan Cina kita agak terlambat. Tetapi yang harus diingat bahwa Cina juga sama, masuk ke lapangan juga terlambat. Tapi itu sudah kita jadikan evaluasi. Mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi seperti ini, dan saya akan pastikan ketika waktunya sudah, saya pasti untuk pastikan untuk segera keluar dan supaya tidak terkena sanksi lagi. Ya, jadi begini, yang saya awalnya saya sebenarnya sama dengan Jin. Saya kena 4. Tetapi saya banding. Kenapa? Karena memang ketika itu saya tidak melontarkan kata-kata yang dalam tanda kutip yang menyinggung perasaan, terus keras dan sebagainya. Enggak, saya hanya cuma nanya saja, kenapa ini sudah selesai kok masih berlanjut? Hanya itu saja. Makanya itu saya kronologisnya saya jelaskan pada saat banding. Terus saya lampiri juga video di menit ke 96 sampai dengan 99. Sehingga saya juga bersyukur akhirnya banding diterima dan saya hanya cuma dikasih 1 kali sanksi, dan itu sudah saya jalani ketika kemarin Cina melawan Indonesia. Saya sudah bisa mendampingi tim di match Indonesia lawan Jepang. Ini gini ya, sebenarnya kaitannya dengan miss. Yang pertama, ini miss sendiri kondisinya masih hamstring. Ya, kondisi masih hamstring. Sehingga klubnya memberitahukan kepada kita untuk merawat miss, melakukan terapi di Belanda, di Twente. Sehingga Miss tidak berangkat ke Indonesia. I played in the Japanese league, so I know the level is really good and high. They like to play quick. The players are really technical there. But we have a lot of quality in the team as well. So I think we don't have to be scared of them because they are high in the world ranking.
we have a lot of quality, so we will be able to compete with them, and then we see what they think. Yeah, we have a lot of quality here, you know. We have a couple of guys who play Champions League, in the Dutch League, so we have also good players. I think it's going to be crazy, you know, like always, the fans are going crazy always, with the full support we need. So yeah, it's going to be good, you know. Coach, bagaimana persiapan jelang pertandingan menghadapi Jepang beberapa hari lagi nanti? Ya, 뭐 이제 오늘 이제 모든 선수들이 다 모였기 때문에 오늘부터 이제 좀 우리가 일본전을 대비해서 훈련을 시작하기 때문에 잘 준비할 것이다 보시면 되겠습니다. 일본은 뭐 아시아에서 가장 랭킹이 좋은 팀이기 때문에 선수들이 할 수 있다는 자신감, 그리고 피지컬 쪽이나 모든 면에서 우리가 뒤지지 않는다는 그런 강한 멘탈을 갖고 부딪히는 것이 가장 kita dan sudah ikut latihan nih. Apakah besok ia akan langsung turun sebagai starter atau seperti apa? 벽불 뛸 것이다. 믿고 뛸 것인가? 걱정하지 마세요. 내가 부른 거 안 부른 것이 아니고 팀에서 메이스가 햄스트링이 안 좋다고 와서 못 부르게 됐다고. 우리 조에서는 일본이 가장 좋은 팀이고, 다시 한번 얘기하죠. 아시아에서 가장 랭킹이 좋은 팀이고, 워낙 일본은 뭐 오래전부터 모리아스 감독이 팀을 잘 만들어왔고, 조진격 동안 가장 좋은 팀을 하기 때문에 우리는 그게 잘 대체해야 될 것이고, 얼만큼 우리가 잘 준비할 것에 따라서 경기 결과는 알 수 없다, 알 수 없지 않겠느냐, 그게 내 생각이다. 오케이. 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 감사합니다. Thank you. Thank you. Thank you.